Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam majlis ini menjadi sebahagian daripada amalan soleh yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengisi waktu maghrib sehingga insya' pada malam ini, saya bawakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi renungan kepada kita semua. Hadis ini sudah kerap kali kita belajar dan kita dengar. Tapi kali ini ia dinukilkan, diriwayatkan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Al-Munabbihat Lil-Isti'adad Liyawmil Ma'ad, iaitu persiapan-persiapan dan bekalan bagi menghadapi hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab ini beliau memuatkan beratus buah hadis lah. Tapi hadis yang kita nak baca malam ni berkaitan dengan golongan yang mendapat bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita semua sudah selalu dengar, cuma malam ni ujian, uji kaji saja, ulangan untuk mengingatkan kita tentang beberapa pesanan daripada Nabi. Mudah-mudahan kita terdiri di kalangan orang yang mendapat naungan bayangan arasy Allah Ta'ala itu. Suatu hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu nafarin yuzillahumullahu tahta zilla arshih yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wasabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun zakarallahu khalian fafadat aynah wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid idza kharaja hatta ya'uda ilayh wa rajulun tasaddaqat bi sadaqatin فأخفاها فلم تعلم شماله ما صنعت بيمينه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فأبى وقال إني أخاف الله تعالى. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Dan banyak lagi hadis yang seumpama ini, tapi melalui lafaz yang berbeza. Melalui tarikh hadis yang berlainan. Cumanya Nabi SAW menyebut ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan naungan arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada satu bayang pun melainkan bayangan arasy. Ini suasana yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bila dia bercakap tidak ada satu pun bohong atau agak-agak. Dia tak main, agaknya boleh jadi kot, tak ada. Semuanya benar daripada Allah. Dan semua perkataan Nabi wajib kita percaya selaku orang yang beriman kepada Nabi. Sebab Nabi ini bukan kita nak selawat saja kepada dia, tapi yang penting kita nak ikut Nabi. Walaupun ada ayat suruh selawat,
Dan kita memang kena selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tiap-tiap hari Jumaat khatib baca hak ni. Masa dia baca tu kita dua kali mengigaulah. Hari Jumaat. Jadi khatib baca ayat ni. Allah Ta'ala dan para malaikat mengucapkan selawat kepada Nabi-Nya. Maka berselawatlah sekalian kamu kepada Nabi-Mu dengan sebenar-benar selawat. Memang ada ayat suruh selawat. Tapi suruhan itu atas sifat al-amru ala nadbi. Sifat suruh itu atas sifat sunat. Maknanya sunat kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat pendek ke panjang kita punya pasalah. Tapi selawat kepada Nabi. Itu suruhan selawat. Dia ada satu lagi suruhan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu semua kasih kepada Allah, maka ikutlah oleh kamu akan aku. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Fattabi'uni juga ayat suruh, amar. Tapi al-amru alal wujub. Suruhan atas sifat wajib. Selawat ke Nabi sunat. Ikut Nabi adalah wajib. Kerana Nabi itulah ikutan kita. Penyempurna kepada hidayah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ikut Nabi. Ayat ni turun kerana ada orang Yahudi. Dia kata dia kasih pada Allah tapi tak nak ikut Nabi. Lalu turun ayat yang mengatakan, kalau kamu kasih pada Allah, ikut Nabi. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini, kita nak kempen dua-dua sekali. Kempen ikut Nabi, kempen selawat kepada Nabi. Kalau kempen selawat saja tapi lawan Nabi, itu baru lebih kurang Abu Jahal dan Abu Lahab. Cuma bin lain, bangsa lain, negara lain. Jadi kita sekarang nak selawat dan nak ikut Nabi. Kerana ikut tu wajib. Hari ni banyaklah sambutan cinta Rasul. Comel dah buat tu, cinta Rasul. Tapi dalil kepada cinta apa? Dalil kepada cinta ialah ikut Nabi. Itu dalil cinta. Kalau tak ikut Nabi tapi dia kata cinta, itu pelawak dia panggil tu. Baru sama dengan maharaja lawak. Ika kata cinta Rasul tapi tak ikut Rasul. Malam cinta Rasul. Esok hari, esok hari arak dihalalkan. Judi dihalalkan. Maksiat diberi permit dan kebenaran. Itu orang panggil pelawak mereka tu. Jadi sekarang kita nak kempen selawat dan ikut. Dan nak ikut ni macam mana? Itulah tanda cinta ikut. Kadang orang kita lama kawan, lama tak jumpa. Jumpa-jumpa sekali kita tanya dia, kamu lama tak nampak bagaimana? Dia kata 5 tahun dah. Ikut isteri. Itu cinta punya pasal tu. Dah isteri bertugas mana? Isteri kena posting ke Mongolia. Jadi ikut sampai ke Mongolia. Jauh ikut. Kenapa? Cinta. Kasih. Begitu juga orang kasih ke kerja. Ada seorang wartawan dulu National Geographic. Dia buat kajian tentang cempazi di hutan Brazil. Pergi-pergi tak balik. Lama-lama orang jumpa dia. Rupa dia masih berada dalam hutan rimba Brazil tu. Kenapa?
sedang buat penyelidikan tentang cimpanzi sampai dia cinta ke cimpanzi. Ikut sampai dalam hutan kenapa? Cinta. Maka begitu kita Nabi. Cinta Nabi ini boleh dilihat dengan ikut Nabi. Kalau orang tu tak ikut Nabi, dia bohong saja tentang cinta kepada Nabi. Dan nak cinta kepada Nabi, kena kenal Nabi. Ini yang kita belajar sirah. Kan kita belajar sirah, belajar hadis, belajar agama, kenal Nabi, cinta Nabi. Kan apa ni kenal Nabi? Kerana dengan kenal itu kita nak cinta. Kita tahu jasa Nabi besar. Sebab tu kita kasih cinta ke Nabi. Bila kita tahu jasa Nabi besar, kita akan cinta ke Nabi. Kasih besarnya jasa Nabi. Nabi ini tak dapat tidak mesti lahir ke dunia demi menyelamatkan dunia dan rahmat kepada alam. Ini besar tak besar Nabi. Sebab tu bila bincang kepimpinan Rasulullah, tak ada tandingan. Lebih daripada segala pemimpin-pemimpin dunia. Sebab Nabi, kalau tak ada dunia akan susah. Kalau tak ada Nabi. Pemimpin dunia biasalah. Kadang-kadang kalau tak ada dia, lebih baik dunia. Sebab kalau ada dia, makin susah orang lain. Jadi kita cinta Nabi kerana jasa Nabi besar. Kalau tak ada Nabi, kita tak ada dalam surah malam ni. Tak ada dalam surah, pakai piah, pakai serban, mayang maghrib, wirid lagi, doa lagi. Tak ada dalam surah malam ni kalau tak ada Nabi. Surah ni tak ada kalau Nabi tak ada. Waktu maghrib macam ni, kita tak duduk macam ni. Sebab Nabi tak ada, Islam tak ada. Waktu macam ni, kita tengah duduk di restoran. Makan. Biar awak tiga rasa. Mana tahu halal haram kan? Anchor gelas besar tu depan ni. Pakai tong gerang terus duduk depan. Agak. Tak tahu mana halal, mana haram kerana tak ada Nabi ajar kita. Ini besar jasa Nabi. Betul tak padan kita nak terima kasih biasa tak padan. Cara syukur kehadiran Nabi ialah cinta Nabi dan ikut Nabi, sambung perjuangan Nabi. Itu baru cinta. Baru terima kasih sungguh. Maka sebab itu Nabi, dia mengajar kita banyak ajaran dan pesanan-pesanan dia. Malam ni Nabi sebut ada 7 golongan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan, Allah Ta'ala menaungkan mereka dengan naungan aras Allah Ta'ala. 7 orang ni selamat. Berada di bawah bayangan aras Allah. Kita nak baca, nak tengok kita ni puak mana dalam 7 ni. Tiba-tiba dalam 7 ni kita ada 3 sifat. Oh, alhamdulillah. Jangan dalam 7 ni satu pun tak ada kita. Jadi kita nak tengok di mana posisi kita. Ini tujuan belajar. Bukan nak dapat CJ saja dah, tujuan belajar. Tujuan belajar nak kenal agama dan nak beramal dengannya dan nak tengok kita berada di mana dalam ukuran agama. Yang pertama kata Nabi, yang berada di bawah bayangan aras Allah, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin dulu rakyat, rakyat biasalah, kemudian pemimpin didahulukan. Jadi nombor satu sekali, orang yang berada di bawah bayangan aras Allah, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini comelnya bahasa Arab, bahasa Islam. Pemimpin, pemerintah dinamakan imam. Sebab imam ni bukan dalam solat saja. Itu imam solat. Imam dalam negara dipanggil imamud daulah, pemimpin negara, imam dalam negara. Kenapa panggil imam juga? Patutnya biarlah ada beza sikit. Imam solat, imam. Negara, presiden. Patut ada beza sikit. Tapi tak, Islam guna imam juga. Amirud daulah. Kenapa guna imam? Imam tu kerana nak beritahu
Sebagaimana imam dia jadi imam memimpin beribu makmum, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia kena ikut ketetapan Allah. Sebab dia imam sekadar imam sahaja. Dia tak boleh nak sujud dulu baru rokok. Tak boleh. Mentang-mentang dia tu imam, ai berasa nak sujud dulu baru rokok. Ataupun baca Fatihah masa tahiyat, baca tahiyat masa Fatihah, tak boleh tukar. Usah kata bacaan tu ditukar, nak dulu ayat tak boleh. Ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillahi rabbil alamin, tukar ayat pun tak boleh. Kenapa? Dia adalah hamba Allah yang wajib taat kepada Allah. Cumanya dia orang lantik jadi imam kepada makmum. Begitulah pemerintah. Imamul daulah, pemerintah yang adil, pemerintah yang mentadbir rakyat mengikut hukum Allah. Allah kata haram, haram. Allah kata halal, halal. Itu baru imamun adil. Pemimpin yang adil. Walaupun dia orang nombor satu dalam negara, tapi nombor satu peringkat negara, dia bukan nombor satu peringkat langit bumi, bukan. Jadi dia masih tertakluk. Takluk pada apa? Perintah Allah. Jadi itu dipanggil imam adil. Pemimpin yang adil yang taat kepada perintah Allah. Lalu sebab itu pemimpin yang adil layak masuk surga Allah, berada di bawah bayangan aras Allah. Ini hebat jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin yang khianat, hak khianat hak jenis mana? Yang jenis langgar hukum hakam Allah. Itu dipanggil zalim. Tak payah kira lagi soal-soal pengagihan kekayaan negara. Kira soal taat pada Allah dulu. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak taat kepada perintah Allah dalam urus takbir negara, itu pemimpin zalim. Maka pemimpin zalim, orang yang pertama masuk neraka tanpa hisab. Nak lagi? Jadi pemimpin hak jahat? Tak nak kalau kita takut pada Allah. Sebab itu Nabi kata sittatun bisittatin yadkhuluna an-nara yawmal qiyamah bighairi hisab al-umara'u bil jur. Ada 6 orang masuk neraka tanpa hisab. Disebabkan kerana ada 6 sifat. Yang pertama, umara', pemimpin-pemimpin dan pembesar masuk neraka kerana bil jur, kerana kezaliman mereka. Nabi kata, ha ni imam adil. Duduk bawah bayangan aras. Masuk neraka dulu, masuk surga dulu. Yang zalim, masuk neraka tanpa hisab. Ha, jadi pilih. Boleh nak jadi pemimpin. Dan memang perlu jadi pemimpin. Nak pula hari ni, Islam perlu ada pemimpin yang dapat menyelamatkan Islam. Ya. Kerana menjadi pemimpin ni salah satu daripada urusan siasah, urusan politik. Dan politik ialah salah sebahagian daripada urusan agama. Mau tak mau kita orang yang beragama kena ambil kira soal-soal politik. Bila soal politik, soal kepimpinan. Bila soal kepimpinan, kena mengambil kira soal-soal kepimpinan Islam ataupun tidak. Jadi maknanya kena ada kuasa politik umat Islam ini. Tapi adil lah, kena adil. Kerana dengan kuasa politik, kita dapat menyelamatkan agama Allah. Syariat Allah dapat ditegakkan. Hukum Allah dapat didirikan. Yang halal dapat dihalalkan. Yang haram dapat diharamkan. Besar tak pahala ahli politik? Besar pahala dia. Kalau dia adil, besar. Kerana dia, Islam dapat ditegakkan. Besar pahala. Sebab dengan kuasa politik sahaja dapat ditegakkan agama. Tak ada kuasa politik, tak boleh nak tegak kuasa agama. Tak boleh. Arak haram. Sekadar ceramah boleh. Ceramah pecah mic. Baca khutbah, arak haram. Tak boleh. Sampai buasir itu imam. Khatib. Tapi ada haram. Tak haram kalau tak ada kuasa politik.
Kita pergi tengah bandar Kuantan, duduk dekat dengan padang MPK di depan masjid. Kita raung-raung kuat-kuat. Arak haram, judi haram. Jadi apa agak? Tak ada 3 minit orang datang berkas terus. Bawa pergi ke belakang hospital tu. Nampak? Dikira gila terus kita ni. Kerana tak ada kuasa politik. Tapi kalau ada kuasa politik, sekali cakap haram terus seluruh dunia, seluruh negara. Ini hebat. Batu Nabi mengajar kita berpolitik bagi menegakkan agama. Ada juga yang jenis pening lalat. Dia kata politik kan tak ada, tak ada dalam Quran. Kan tak ada dalam hadis politik. Itu dipanggil pening lalat. Politik tu ialah bahasa kita guna. Poli makna pelbagai. Tik bermakna taktik. Teknikal yang kita guna dalam kepelbagaiannya. Tapi makna siasah ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Politik tu dalam pengertian Islam ialah siasah. Siasah tu apa? Iqamatud din, nak menegakkan agama. Wa siyasatud dunya bih, dan mengurus urusan dunia dengan agama itu. Itu mulia tak mulia? Hebat tak hebat ahli politik, besar tak pahala dia? Besar pahala. Ayah suruh anak semayang, besar dah pahala. Ayah, anak ada tak semayang seorang? Ada seorang 10 orang anak, ada 2 tak semayang contohnya. Penagih dadah tegar. Jadi ayah suruh anak semayang. Ayah ajar, ayah pergi belanja, pergi belajar lagi, belajar ilmu agama sampai anak tu jadi soleh. Besar dah pahala ayah. Besar baru ayah kepada anak. Pemimpin politik kepada negara. Sekali dia cakap arak haram, semua negara haram arak, dan orang nak minum arak tak boleh lagi minum arak. Besar dah pahala dia. Layak dia masuk surga dulu pada orang lainnya. Kerana dengan apa yang diarahkan amar makruf nahi mungkar, seluruh negara terhenti daripada maksiat. Hari ini tak terhenti. Lagi banyak ada. Okeylah, selawat malam, siang. Siang kerja lain pula. Maknanya, maksiat berleluasa kerana tidak adanya kuasa politik Islam yang adil menaungi agama itu sendiri. Jadi hari ini, perlu kepada imam yang adil. Umat ini dahagakan pemimpin yang adil. Umat Islam hari ini, dunia hari ini perlu pada pemimpin yang adil. Pemimpin yang cerdik. Itu ramai lah tu. Nak cari pemimpin cerdik, berapa lori nak? Beri tempoh 3 hari, nak 15 trela. Boleh kumpul 15 hari. Pemimpin cerdik, satu PhD dalam bidang engineering, hari PhD dalam bidang tahap apa benda. Ada belaka. Nak 15 lori, ada. Tapi nak cari pemimpin yang amanah, yang adil, maka sangat sukar pada zaman kita sekarang. Ini payah nak cari. Nak cari pemimpin yang boleh beri kita makan, senang lah tu. Aku pilih dia lah sebab dia boleh beri aku makan. Tu mudah cari lah tu. Aku sukalah ke dia sebab dia beri aku kain plekat cap gajah duduk. Itu saja. Itu dipanggil bodoh pada gajah tu. Maknanya kita mencari pemimpin kerana apa? Pemimpin itu menyelamatkan agama. Menyelamatkan hukum Allah. Dengan dia selamatkan agama, menghalalkan apa yang halal, haram apa yang haram, seluruh rakyat dalam negara itu selamat, termasuk orang yang bukan Islam. Besar benar pahala ini. Jadi sebab itu, kita nak berusaha mengangkat kepimpinan yang taat kepada Allah Ta'ala. Ini besar cerita dia. Itu makan kena buka buku lain, kitab lain pula tu. Kitab apa? Kitab mengangkat kepimpinan yang taat kepada Allah. Baru selesa hidup kita. Hari ni nak jadi warak, payah kita. Belajar dah agama, belajar dah surah masjid. Berasalah nak jadi warak, pergi kerja jabat, tak jadi warak juga. Dah, yang datang dalam jabat kita, hak jenis pakai seluar ketat belaka, perempuan. Tu akan seluar ketat saja. Balik pula daripada kerja, jiran sebelah. Basuh kereta petang.
Isteri pakai seluar pendek, bantu suami basuh kereta. Suami pakai seluar dalam saja. Jadi payah kita nak warak. Sebab negara tidak mendidik rakyat menjadi orang yang taat kepada Allah. Negara tak didik rakyat jadi rakyat yang berilmu. Negara tak didik rakyat jadi rakyat yang takut kepada Allah. Cuma khatib dia pesan takut kepada Allah. Tapi negara tidak didik rakyat menjadi orang yang takut kepada Allah. Jadi kita susah sekarang nak. Nak jadi warak payah, nak jaga agama payah. Sebab maksiat berleluasa. Maksiat diberikan kebenaran beroperasi dan mengadakan aktiviti kegiatan dalam negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut kepada Allah. Ini bahaya dia. Datuk ada program agama, sambilan iaitu hak agama tu. Pencetus Ummah juara 50,000, Maharaja Lawak 500,000. Hak yang gambar naga kat belakang tu. Maknanya inilah permainan agama pada akhir zaman. Yang Nabi kata akan lahir akhir zaman pemimpin-pemimpin kamu yang bermain-main dengan agama kamu. Maknanya tak serius sayang kepada agama. Tak serius. Tak serius cinta kepada agama. Dicampur aduk habis. Perkara muka, perkara maksiat dengan agama. Agama sikit. Tengok program Jom Heboh. Kalau 3 malam program, ada tak program forum? Ada. Forum perdana satu. Malam esok, konsert mega. Hak tu pula. Dia campur aduk habis. Ini dipanggil apa? Negara yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang kita nak sekarang. Nak balik pada negara yang adil. Bila negara itu adil, maka kita semua akan dapat berada di bawah aras Allah Ta'ala. Sebab negara itu akan didik kita. Negara akan didik kita jadi salah seorang daripada 7 orang yang berada di bawah bayangan aras Allah. Negara kawal kita. Ini untung ada negara yang taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi ayat tadi, perkara pertama tadi mengajar kita jangan tak hirau soal-soal politik. Kan itu ajaran Islam. Jangan tak hirau. Buat tak tahu soal politik makna kita meruntuhkan agama. Jangan buat tak tahu, warak tak tentu hala. Ada begitu dia warak tak campur, dia tak campur dengan siapa. Ambil tarekat duduk dalam gua, itu dipanggil wali kelawar dipanggil tu. Di mana? Kita kena tahu perkembangan zaman untuk menegakkan agama. Kemudian yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua kata Nabi, pemuda yang menyibukkan dirinya kerana taat kepada Allah. Ini pemuda ni masuk surga, duduk bawah aras Allah. Dalam di akhirat nanti. Sebab payah nak cari pemuda taat pada Allah. Maknanya pemuda ni pemuda luar biasa lah ni. Pemuda hebat. Pemuda yang menghabiskan usia dia, masa dia, kerana mentaati Allah Ta'ala. Maka untunglah. Orang yang masa muda perhabis dengan belajar, lepas tu akhirnya menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini makna hebat. Sebab tu pemuda kena rebut peluang ini. Jangan lagi pakai style orang dulu cakap. Masa muda ni lah nak enjoy. Tak ada hak cakap begitu. Itu dia panggil iblis berwajah manusia. Dia panggil tu. Kan syaitan ni ada 2 syaitan. Satu syaitan jin, satu syaitan manusia. Allah sebut dalam Quran, as-syaitanu minal jinni wal ins, syaitan dari kalangan jin. Itu hak yang kita namakan macam-macam nama, hantu tinggi, hantu pocong, hantu apa lagi? Toyul, hantu tai. Hantu raya, hantu pelesik, penanggal. Satu lagi, as-syaitanu minal insi, syaitan dari kalangan manusia. Itu yang kita panggil Pak Ngah, Pak Ada, Pak Haji, Ayah Haji semua tu. Yang jenis ikut jalan-jalan syaitan. Maknanya nak tunjuk kita apa? Kena waspada. Syaitan jin tak apa. Kita baca ayat kursi, dia lari terus. Bergerapak lagi. Syaitan manusia, kita baca, dia tolong baca sama. Jadi, dia tolong betul pula. Yasin, kata dia. Dia tolong baca Yasin, kita pula. Tapi, menjunjung dasar-dasar syaitan. Junjung dasar syaitan. Enjoylah dulu sebab kita muda. Ini ucapan syaitan Melaka.
Eh, payahlah kalau ikut agama, kita nak makan apa? Ha, itu setan tina pula tu. Kamu cakap kedai-kedai pasar-pasar. No. Kita baru nak hantar anak pergi belajar agama. Baru duduk kira ambil borang. Dia pun tanya, dah. Anak belajar mana ni nak masuk ni? Oh, anak belajar, nak belajar tu. Mahal tapi belajar agama. Nak makan apa? Ha? Ya. Ha, tengok setan dia bercakap. Kita pun balik buang terus borang. Nah, ni mana nak tunjuk bagaimana kita kena waspada. Ni semua setan belaka. Allah Ta'ala ajar kita suruh memenuhkan masa dengan taat kepada Allah. Tak kira muda, tak kira tua. Sebab muda pun hamba Allah, tua pun hamba Allah Ta'ala. Maka semua orang kena taat kepada Allah. Dia kata tunggu tua dulu. Dia kata, syaitan kata, tunggulah pensyen dulu, sekarang kan sibuk. Orang ajak ngaji agama, tunggu pensyen dulu. Kalau dan pensyen. Dia kata tunggulah tua sikit, kita belajarlah agama. Masa muda, masa muda kita sibuk. Ha, ini makna nak tunjuk rayuan syaitan. Maka ada pemuda yang taat kepada Allah, dapat bayangan arasy. Kerana payah nak cari. Yang ramainya, ramainya lara. Pergi tengok pusat serenti, semua muda belaka. Pusat serenti. Ha, duduk dalam lokap. Dan Malaysia ni berapa ramai pula duduk dalam penjara? Ramai. Beratus ribu duduk dalam penjara. Penjara tiap-tiap hari. Besar-besar-besar lagi. Tambah lagi kaki tangan penjara. Ya. Maknanya orang muda yang taat payah nak cari. Jadi kita kena berazam. Orang muda kena azam. Nak jadi pemuda yang berada bawah bayangan arasy Allah. Tolong Islam. Ya. Dan dia muda kan? Dia boleh tolong Islam. Banyak perkara. Tak ada harta, tolong dengan tenaga. Tak ada tenaga, tolong dengan ilmu. Tak ada ilmu, tolong dengan dengan apa lagi? Tak ada ilmu, tolong dengan masa, doa. Masa, tenaga, ilmu, harta. No. Ada empat perkara kita boleh tolong Islam. Itulah dia kata saya keempat-empat tu tak ada. Ha, kalau keempat-empat tu tak ada, dia memang dah tak ada lah. Nampak? Mesti ada salah satu. Jadi orang muda yang muda kena impak diri mereka. Wakafkan diri mereka untuk Islam. Ha, sebab orang muda ni aset penting. Mana-mana pahaman dan perjuangan dunia dia tumpu pada orang muda. Sebab tu nak meruntuhkan Islam, lumpuhkan tenaga muda orang-orang Islam. Ha, lumpuh Islam. Ada hak tua tapi tak larat. Hak tua semangat. Mangat, tapi dah tenaga tak ada dah. Ya. Takbir pun tak lepas, serak. Ya. Ya. Jadi Islam ini akan naik dengan mana? Tenaga orang-orang muda dengan doa orang-orang tua. Maksudnya itu keperluan kita. Bantu Islam. Ya. Dah tak ada ilmu agama, banyak lagi benda lain boleh bantu. Ya. Kita ada ilmu PA system. Ha, contohnya. Ilmu PA system guna bantu Islam. Sebab kadang-kadang surau masjid PA system ni bukan pakar pasang, AJK pasang. AJK mekanik motor. Hak seorang lagi tu tukang kebun, dah nak pasang PA system ni, dia tak tahu benda ni. Mic ni berapa watt, amplifier berapa, home speaker berapa, soundbox berapa, nak pakai kabel hak jenis mana. Dia tahu pasal. Dan tu kadang-kadang ustaz ceramah, mic ni ada elektrik ni. Mic. Kena bibir, tegak rambut ustaz tengok. Ha, tu kenapa? Dah ikut dan pasalnya. Nah, jadi panggil pakar. Panggil pakar. Orang muda yang ada kebolehan, bantu pasang. Tengok macam mana. Oh, tak sesuai. Buat biar somel ke Islam. Islam ni biar nampak hebat. Dari segi praktikalnya dan syiarnya, syariat dan syiar. Jangan syiar saja, tidak syariat, syariat dan syiarnya. Biar nampak. Kita ada kemahiran pasang mic, bantu pasang mic. Ada kemahiran tentang IT designer. Kita ni pakar dalam bidang IT. Buat design, tolong surau buat poster comel-comel. Ceramah ke, nasik ke, malam cinta rasul ke, selawat ke, kuliah ke, buat poster lawa sikit.
Biar buat full color sikit poster. Tacak molek. Ustaz hak jerawat, buang jerawat tu. Dia nampak comel ustaz. Ini foto stik. Hari foto stik tu toner lebih. Itan legam muka ustaz. Orang pun kata, ni ustaz ni datang mana? Afrika ke mana ni? Dah siapa nak datang ceramah ni? Jadi kita ada pakar dalam bidang IT, buat. Pakar dalam bidang design, kita buat. Poster lawa-lawa sikit. Biar nampak hebat. Supaya apa? Supaya menarik perhatian orang nak lihat Islam tu hebat. Dahlah poster-poster ceramah ni bukan menarik perhatian orang. Lalu kita pula buat lebih kurang. Siapa nak tengok? Tu tengok tu tepi jalan tu. Orang bukan tertarik sangat poster ceramah ni kalau tak buat comel-comel. Dia tertarik tu. Hak Muslimat tertarik poster jualan langsung. Jualan mega tu. Jualan penghabisan, kata dia. Itu hebat. Baru ni ada iklan. Cermin mata. Datanglah beramai-ramai. Harga tawaran sementara bos tidak ada. Ada juga begitu. Harga staf sahaja. Maknanya orang tarik perhatian tu macam-macam tu. Jadi kita kalau tak lawan, cantik sungguh. Tak boleh nak lawan. Sebab kalau perempuan, poster yang menarik, jualan penghabisan. Harga pecah gudang. Hebat-hebat belaka bahasa tu kan. Kalau hak lelaki pula, ubat kuat. Itu poster hak dia minat tu. Tulis dekat dengan tu. Letak signboard kecil ya, signboard. Poster kecil dekat dengan traffic light. Dia berhenti situ siap dengan ambil nombor tu. Orang belakang hong 13 kali tak sedar lagi. Ubat kuat punya pasal tu. Poster. Jadi kita jangan poster buat sambil lewa, jangan. Sebab ceramah, doa kuliah, benda yang tak menarik orang. Maka buat poster lawa-lawa. Buat poster, jangan gagak menarik. Tengok orang buat iklan, dia kaji warna. Dia kaji warna, bukan sebarangan buat. Pakar dalam bidang kajian, tentang kajian pemasaran, dia pergi duduk bandar dulu. Dia tengok kat bandar ni berapa peratus orang suka warna merah. Tengok baju dia keluar pakai merah. Hak pakai kelabu. Berapa ramai yang suka warna kuning? Dia kaji. Nanti dia akan buat design kotak dia ke, dia punya label dia ke, warna yang paling menarik perhatian. Tengok sampai begitu, tu nak cari makan. Kita yang nak mengajak manusia kepada Allah, tolong pemuda-pemuda buat poster yang cantik-cantik. Biar comel. Tengok Maharaja Lawak tu. Naga duduk belakang. Dah kita buat ustaz, ada naga pula belakang. Lagi lawa tu tengok. Jadi mana nak tunjuk pada kita pemuda yang taat pada Allah, duduk di bawah bayangan aras. Dia duduk bawah bayangan aras Allah Ta'ala. Kerana payah nak cari pemuda yang mewakafkan dirinya untuk agama Allah. Payah. Yang lain sibuk hak sebanyaknya, hak ramai, sibuk benda lain. Sibuk nak buat benda yang maksiat. Jadi ada seorang, alhamdulillah. Betul, orang muda ibadah ni pahala dia besar. Orang muda meninggalkan maksiat, besar pahala dia. Kerana dia meninggalkan maksiat dengan penuh keadaan takut kepada Allah, dalam keadaan dia mampu melakukan maksiat. Mana dia mampu nak buat maksiat, dia tinggal, besar pahala. Orang tua meninggalkan maksiat, dapat pahala juga, tapi tak besar. Sebab boleh jadi dia meninggalkan maksiat kerana sudah tak larat nak buat maksiat. Boleh jadi. Berasa nak mengorat tapi malu kau orang dah. Cucu 13 dah. Jadi maknanya itu dia kelebihan orang muda. Orang tua ibadah pahala dia besar. Sebab dia buat ibadah dengan penuh kepayahan. Tapi buat juga. Nak datang surau letih. 3 kali berhenti. Inhaler sangkut leher ni. Inhaler. Senang nak sedut. Orang muda berlari datang masjid. Jadi sebab tu pahala dia kurang, dia kuat. Orang tua tadi payah. Tengok orang tua semayang sebelah kita. Daripada sujud nak naik ke qiyam. Kerak-kerak-kerak bunyi. Macam robokok bunyi. Dengan bas sendi, dengan skru dia belaka. Jadi sebab tu pahala dia besar. Orang muda salat. Tak ada apa, orang muda biasa. Imam tua, makmum muda. Imam tak ada rokok, makmum rokok dah. Tengok orang muda, dia laju.
Imam tak sujud, dia sujud dah. Nak. Imam salam kedua, dia duduk atas motor dah. Nak. Tengok, orang muda. Awal dia. Ha, dari sebab orang tua, besar pahala dia. Nak. Ha, jadi sebab itu, jadilah orang muda yang menginfakkan harta, anda menginfakkan tenaga untuk agama Allah Ta'ala. Jadi orang muda kena bantu. Nah, dengan sengaja membangunkan Islam. Nah. Nah, tak apalah orang tua, dia ada hak tua, dia ada peranan masing-masing. Nah. Hak ni dia tak ada harta, dia ada ilmu tak ada. Dia ada kudrat, dia ada doa. Maka dia doa untuk kemenangan Islam. Nah, doa untuk kemenangan Islam. Nah, jadi orang panggil, sebab doa orang tua ni berkat. Banyak hadis Nabi dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, aku malu mengazab hambaku yang tuanya dalam taat kepada Allah. Nah. Maknanya, sampai ketua taat pada Allah. Allah kata, aku malu nak seksa dia kalau dia mati nanti pun. Sebab? Sebab dia tua dalam keadaan taat pada Allah, maka doa dia makbul. Jadi sebab tu orang tua, hak tak larat apa, doa. Semayang ajak banyak untuk kemenangan Islam. Makin hari kita ni Islam, makin banyak cabaran. Jadi minta kemenangan Islam. Cabaran makin banyak. Kemudian kata Nabi SAW lagi, وَرَجُلٌ زَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Laki-laki yang menyebut nama Allah khalian, dalam keadaan bersendiri, akhirnya mengalir air matanya kerana takut kepada Allah. Ini makna seorang laki-laki yang takut kepada Allah. Besar pahala dia. Lepas itu kita kena jadi orang yang dekat dengan Allah. Ini menangis kerana takut kepada Allah. Itu besar pahala. Air mata yang dapat memadamkan api neraka ialah air mata yang menitis kerana takut kepada Allah. Maknanya, yang takut pada Allah. Takut. Ingat doa dosa-dosa dan segala maksiat. Lepas tu kita kena segera taubat. Taubat ni kena ada dalam diri kita setiap hari, setiap masa. Hatta walaupun kita ada niat nak buat jahat, afdal kita segera beristighfar. Tak buat lagi, baru ada niat. Baru ada niat nak buat maksiat. Tapi kata ulama' sudah afdal kita istighfar. Walaupun tak berdosa lagi sebab tak buat lagi. Kenapa istighfar? Ha, ulama' kata istighfar itu untuk kamu membunuh niat jahat yang ada dalam hatimu. Sebab dia niat nak buat jahat ni, dia macam benih. Ha? Benih. Memang dia kecil. Ya? Tapi kalau kita biarkan dia, dia akan tumbuh. Akhirnya besar dari sepohon pokok yang rendang. Ha, jadi maksiat jangan sampai begitu. Bila dia niat nak buat maksiat, kita istighfar terus. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Membunuh niat tadi dalam jiwa kita. Sebab kalau biar dia besar, besar jadi sungguhlah maksiat. Sebab semua maksiat yang besar tu datang pada kecil belakangnya. Cuba tanya orang yang buat maksiat yang besar. Dia mula besar terus ke buat maksiat? Dah. Tanya orang hak curi tu yang rompak kontena di pelabuhan Kelang Utara. Cuba tanya dia, yang rompak kontena, kontena ni besarlah. Ya. Juta punya barang dalam tu, chip komputer ke apa benda. Ya. Kadang-kadang tu bar hak buat duit siling tu. Ya. Tanya orang hak rompak kontena tu, cuba pergi temu ramah dia. Ya. Saudara merompak tu, merompak apa kontena? Dah pengalaman saudara start merompak tu kontena terus ke? Dia kata, dah, mula hak kecil lah dulu. Rompak apa hari tu? Curi selipar di masjid dulu. Itu hak mula-mula hari tu. Dari sebab tu, dosa ni dimula pada mana? Pada kecil-kecilan. Tu yang rompak bank negara, yang rompak bank, yang seludup, yang rompak duit tabung dia haji itu semua. Daripada mana asal dia? Semua daripada jenayah kecil-kecilan. Dia rompak tabung masjid dulu. Tu yang pecah amanah lembu tu. Dia start dengan lembu tu ke? Tak. Dia start dengan biri dulu. Pecah amanah projek biri-biri. Ha, dulu dia start dengan tu. Ha, ini maknanya. Sebab tu kita bila ada niat nak buat jahat, istighfar terus. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Ya? Dan kemudian ingat dosa kita dengan Allah. Baru kita jadi bersih dalam perjuangan. Ya? Dosa-dosa kita ni lah yang menghalang kemenangan. Jangan kita ingat buat tak apa ni, buat main-main. Yang menghalang kemenangan pejuang Islam mendapat kemenangan, dosa dia. Dosa kita tu. Kekuatan musuh nombor dua dah.
Oi, kita tak menang sebab kuat sungguhlah musuh. Itu nombor berapa dah tu? Yang paling besar menghalang kemenangan umat Islam ialah dosa pejuang-pejuangnya. Maka sebab itu pejuang Islam kena taubat. Kena bertaubat kepada Allah. Jangan kita takbir, kuat dah takbir. Bila ada ceramah takbir, rebah penceramah, terkejut. Tengok. Penceramah lemah jantung. Tengok. Dia duduk depan sekali, takbir. Rebah penceramah. Tengok. Tapi subuh pukul 10 pagi. Tak nak gitu kita. Tengok. Kita nak apa? Biar sama naik. Semangat perjuangan kita dengan ketaatan kita, dengan kesucian diri kepada Allah, biar sama naik. Kerana dosa itulah yang menghalang kita daripada mendapat kemenangan yang diredai oleh Allah. Jadi kena elak dosa. Kena perjauh diri. Betul Imam Hasan Al-Banna dalam Ikhwanul Muslimin, syarat ahli ikhwan kena baca maksurah. Pagi sekali, petang sekali. Zikir. Ingat kepada Allah. Zakarallah khalian. Ingat kepada Allah dalam keadaan bersendiri. Ingat dosa-dosa kita. Lepas tu kena bangun malam doa bertaubat kepada Allah. Taubat ni kena bisik dengan Allah lah supaya timbul keinsafan. Ya Allah, jahat sungguhlah aku hari tu Tuhan. Tak boleh nampak orang nak ke Islam. Aku lah tukang koyak bendera hari tu. Sebut. Jangan sebut kuat. Marah korang. Perlahan-lahan sudah. Jangan isteri dengar. Tak boleh isteri dengar. Kena jauh sikit mengadu kepada Allah. Jahat aku Tuhan dulu. Islam tak kenal. Surau tak pergi. 24 jam. Duduk kedai kopi. Tengok gusti. Lara terus aku Tuhan. Tak ingat ke mati. Jadi kita taubat kepada Allah. Jadi tujuan apa? Tujuan melahirkan keinsafan. Keinsafan melahirkan ketaatan kepada Allah. Maksudnya kita taat. Biarlah. Maksudnya itu untuk syarat pejuang Islam. Taat kepada perintah Allah. Zikir menyebut nama Allah. Supaya sehingga kita rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Hanya orang hebat. Orang hebat, orang yang ajsaduhum fid dunya wa qulubuhum fil akhirah. Orang yang jasadnya berada dalam dunia, hatinya sudah berada di akhirat. Itu orang hebat. Para-para wali semua, gitulah ke? Hati duduk dalam hati tubuh di dunia, tapi hati sudah berada di akhirat. Itu orang selamat. Sebab setiap benda yang tubuh nak buat, diambil kira apa hati akan kata. Hati kata haram tu, tubuh pun tak buat. Sebab hati dah sampai ke akhirat, dah nampak surga neraka, dah bimbang pada dosa dan pahala. Jadi kita kena didik kita biar jadi macam tu. Biar berjuang untuk Islam, wakafkan umur untuk agama Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang tua saja tapi lawan Islam. Tua umur 98, sambut hari jadi 98 batang lilin. Penuh lilin tu. Dihembus mati dua je. Habis lapas lah. Tapi lawan Islam. Kita tak nak begitu. Kita nak umur yang barakah. Umur berkat, umur panjang, taat kepada Allah. Lepas tu kita minta umur panjang. Ya Allah, panjangkan umur aku. Sekiranya mana jika aku orang yang taat, dapat aku tambah ibadah. Sekiranya aku orang yang berdosa, sempat aku bertaubat. Ini makna untuk kita menghiasi kehidupan dengan taat kepada Allah. Jadi, dengan selalu ingat kepada Allah. Sabarlah, hidup kita tak lama. Taat sekejap pada Allah Ta'ala, diri sabar dalam meninggalkan maksiat, insyaAllah tak lama bertemu dengan Allah dalam keadaan taat suci bersih kepada Allah. Jadi sabar sekejap, bukan lama. Tak ada nak cecah 100 tahun payah dah zaman kita sekarang ni. 30, 40, 50 jarang, kiok tu dah. 48 habis, tak ada. 55 tak ada pencing habis. 60 habis. Maknanya tak ada 100 dah. Jarang dah ada 100. Jadi sabar sekejap. Ini tak sabar. Tengok beg sekolah Niti Elio. Nak kepada dunia sampai tolak Islam. Tak sabar kan tu? Walaupun benda yang didapat tu bukan besar sangat. Kain pelikat. Kain batik. Beg subsidi. Rumah PPRT. Subsidi gigi palsu. Benda hak remeh-temeh. Maka kita kena sabar. Nak beri boleh. Tapi jangan ajar saya durhaka kepada agama. Baru kita panggil orang yang istiqamah. Lepas tu kena minta doa kepada Allah.
supaya kita ni sabar dalam taat dan sabar pula dalam meninggalkan maksiat. Sebab payah. Sabar ni benda payah. Alim ulama pun payah nak sabar dalam perkara dunia. Jual agama. Kitab banyak. Tapi jual agama. Jual hukum Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dunia punya pasal. Jadi sebab itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'ali dunia fi aidina laisa fi qulubina. Ya Allah, engkau jadikan dunia sekadar berada dalam genggamanku, bukan berada dalam hatiku. Supaya kita ni dapat guna dunia untuk Islam. Jadi sebab tu kena pakat beri. Siapa ada dunia, dia kena guna untuk Islam. Beri kepada agama Allah, derma. Beri sumbangan kepada Islam, bangunkan agama Allah. Orang minta derma, malam ni nak lancar derma ni. Sebab tu sebut awal-awal ni. Orang minta sumbangan untuk menegakkan agama Allah, kita beri. Kenapa? Itulah bekalan kita di hari akhirat nanti. Sampai di akhirat baru kita tahu berharganya segala infak dan sedekah yang kita beri di jalan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang setengah orang tu payah nak sedekah. Hari Jumaat tabung lalu depan dia, dia buat tidur. Nampak tabung nak lalu, dia sengguk terus lah. Tabung lepas celik terus. Kenapa? Bakhil. Jadi kita tak nak jadi orang bakhil. Kita belilah segala surga Allah, kita beli dengan harta, nyawa dan pengorbanan kita. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sedia untuk menjual dua surga dia ni. Allah beli daripada orang yang beriman harta benda dan diri mereka untuk Allah bayar dengan bayaran syurga. Ini maknanya senang nak masuk surga Allah. Kena hidup sepenuhnya kerana Allah Ta'ala. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid iza kharaja hatta ya'uda ilaih. Seterusnya orang yang duduk di bawah bayangan aras Allah, laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid, bila dia keluar teringat pula hati dia nak pergi ke masjid. Ini laki-laki yang duduk bawah bayangan aras Allah. Mana dia? Ahli masjid. Batu kita kena jadi ahli masjid. Kena jadi orang yang sentiasa mengunjungi rumah Allah Ta'ala. Nak tengok ahli surga, tengoklah orang yang mengunjungi rumah Allah. Jadi ahli masjid. Ahli masjid ni siapa? Orang yang datang menunaikan solat 5 waktu di masjid. Itu ahli masjid. Kalau raya haji je dengan raya puasa, itu ke ahli masjid tu. Itu di sekali masjid. Bukan ahli, di sekali je barunya. Jadi kita kena datang ke masjid. Kunjungi rumah Allah. Hidupkan masjid. Biar dia jadi syiar. Dan sekarang kita tengok orang nak kepada masjid makin ramai. Ini kita ambil peluang. Ajak orang kepada masjid dulu, payah masjid. Pagi tadi, saya kuliah subuh di surau. Surau je. Surau Iktisamiyah. Dekat Taman Melati. Surau tu panjang kita ni ada. Panjang ni. Lebar dia. Sah mana sah lebih kurang kita ni lah. Tapi ada 10 saf. Semayang subuh. Jadi makna itu ada peningkatan lah tu. Kalau dulu kita tengok solat subuh. Oh payah nak jari. 5 orang setengah ada hadir. Semayang subuh. Setengah tu anak Tok Bilal datang. Jadi maknanya sekarang kita cuba tingkat kempen. Biar kempen, biar semarak kempen kita ni. Biar tulis di mana-mana. Bulan menjadi tetamu masjid. Buat bulan dulu. Jadi tetamu masjid. Buat poster, buat banner. Biar ada setiap tempat. Ajak orang kepada masjid. Kerana bila dia datang masjid, dia akan dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, dia mudah nak terima ilmu Allah Ta'ala. Sebab dia dah dekat dengan Allah. Bila kita mengajar, bila kita kuliah, dia mudah terima. Tapi kalau dia tak datang surau, oh payah. Walaupun mic home speaker tu ada ke rumah dia. Home speaker ada ke rumah dia. Home speaker pula hot power besar sekali. Sekali cakap gegar, tarik telinga tu. Tapi tak datang sebab dia jauh dengan Allah. Hati dia jauh dengan Allah. Orang yang jauh dengan masjid, dia jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan masjid, yang sentiasa hadir dengan masjid, dia dekat hatinya, dekat dengan Allah. Sebab tu kena hadir ke masjid. Walaupun nampak warak dah. Haji dah benar tapi tak datang surau. Hati dia jauh dengan Allah. Hati dia dekat dengan
dekat dengan TV di rumah. Jadi kita kena pakai kempen. Datang, ustaz-ustaz hak mana mengajar, kena mengajar, boleh mengajar, mengajar. Ada setengah ustaz tu dia lemah semangat. Dia kata orang tak ramai. Ini dipanggil lemah semangat pula. Ustaz baca sirah Nabi, sirah para sahabat, berjuang sampai ke mati untuk Islam. Tapi bila buat kuliah, orang tak datang sekali, dia terus tak datang. Tak payah. Sebab kita kena kempen orang datang. Yang tak ustaz kempen, hantar mesej. Sekarang ni macam-macam gaya boleh buat kan? Mesej lagi, WhatsApp lagi, Telegram lagi, Twitter lagi. Apa lagi? Hak sekol lagi tu. Kokok apa dia tu. Banyak benda boleh buat belaka ni. Maknanya kita sekarang ni sebarkan. Buat satu grup. Mungkin dah ada. Grup Surau Fatimah Az-Zahra. Ada grup dia. Panggil dalam tu. Dah? Telegram boleh 200 orang ni. Duduk dalam tu. Panggil 200 orang. Ceramah malam ni. Kuliah subuh esok. Contohnya. Kursus jenazah. Contohnya. Jadi maknanya kita kempen ramai-ramai. Tapi ada setengah tu lemah semangat. Orang mula-mula memanglah tak ramai majlis ilmu. Memang tak ramai mula-mula. Siapa-siapa pun. Sebab dia tak tahu kemanisan ilmu. Dia tak datang. Sebab senang ke kita nak ajak orang yang tiap-tiap malam duduk depan TV, nak suruh tukar dia punya jadual, duduk depan ulama, depan ustaz, depan alim ulama untuk duduk dalam majlis ilmu. Senang. Bukan senang nak tukar menu dia. Menu dia duduk depan TV lepas maghrib. Berapa lama dah? 43 tahun. Duduk depan TV. Sampai tua dah. Nak tukar suruh duduk depan alim ulama. Oh payah. Puas kempen kita. Pesan lagi dalam masjid. Hantar lagi risalah. Buat lagi poster. Buat banner lagi. Payah nak datang. Jadi kita kena sabar. Lama-lama dia datang. Bila dia tahu kemanisan. Saya dulu ada seorang kawan. Dia belajar di Lucknow. Lucknow, India. Uttar Pradesh ke Lucknow? Belajar di Lucknow. Dia kata sampai di Lucknow tu seminggu dia tak makan, tak sarapan. Sebab bertukar menu makan. Dia duduk tengah nu, bangun pagi nasi kabu, nasi belauk, nasi dagang, nasi putih, ikan kepala ikan haya. Pagi. Pergi sana, bangun pagi, makan roti puri dengan susu masam. Susu masam tu nama dia lahi, dahi ataupun lasi. Nak makan susu masam tu, seminggu tak makan kata dia. Tak sarapan. Duduk 2-3 bulan, okey lah. Boleh jilat sikit. Tak makan lagi, baru jilat-jilat baru. Belajar-belajar nak makan. Duduk setahun, barulah rasa boleh makan. Oh, sedap sikitlah rasa roti. Baru nak berasa sedap, satu hari dia pergi surau, pergi ke restoran. Tengah makan, berasa nak buang air. Masuklah ke dapur, toilet. Lalu ke dapur, ada satu meja simen besar. Tiga orang ada atas meja tu, tengah huli tepung dengan kaki. Kaki pula bulu betis panjang belaka. Dia kata tengok yang tu tak lalu balik dah. Tak lalu semula dah. Jadi tak lalu. Tapi lama-lama dah tak ada makanan lain. Makan juga. Asalkan tak ada bulu betih dalam tu. Makan. Tengok. Duduk 2 tahun balik ke Malaysia. Balik ke Terengganu semula. Balik Terengganu. Balik cuti. Cuti kan ni balik cuti. Bangun pagi. Tak lalu makan nasi dagang. Tengok. Tak boleh nak sumbat kata ni. Nasi dagang tak boleh. Nasi kabu lagi tak boleh. Nasi lemak tak jadi. Akhir sekali masuk hari kedua, pergi cari roti juga. Dia dah tukar dah menu dia. Pergi cari roti dekat dengan kedai buluh. Roti tempayan. Pergi cari roti, makan-makan tak sedap. Dia pun panggil, tokek-tokek. Nak tanya sikit, roti ni uli dengan, dengan kaki ke uli dengan tangan? Dia tanya tokek tu pula. Tokek tu kata dengan tangan lah. Oh, dia kata padan lah, tak sedap. Jadi hak kaki tu pula sedap. Ini nak tunjuk pada kita apa? Itu menu makan. Nampak? 2 tahun ambil masa. Ini menu rohani. Bukan senang nak tukar manusia daripada duduk depan TV nak datang dalam majlis ilmu. Jadi kita kena sabar. Perhidup masjid. Kempen sungguh-sungguh. Hidupkan rumah Allah. Buat program. Macam-macam. Biar orang pakat datang masjid belaka. Muslimat ada program di surau. Buat. Biar dia berlaku. Melibatkan muslimat, melibatkan belia, melibatkan kanak-kanak, melibatkan hal tua.
Nampak kerusus jenazah, buat apa lagi? Ha, kerusus rumah tangga Islam untuk Muslimat. Ha, jadi kita buat belaka. Ha, ini makna supaya masjid menjadi pusat ilmu dan tarbiyah kepada kita. Surah-surah. Jadi datang orang yang mengunjungi masjid akan duduk di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi itu dia. Wa rajulun tasaddaqat bi sadaqatin akhfa fa akhfaha fa lam ta'lam shimaluhu ma sana'at bi yaminih. Yang seterusnya, laki-laki yang bersedekah, yang dia sedekah secara sembunyi, tangan kanan, tangan kiri tak tahu apa yang dinafkah, apa yang diinfak dan disedekah oleh tangan kanan dia. Jadi makna kita ni kena jadi orang yang bersedekah. Kena jadi orang bersedekah. Boleh senyap-senyap, tak boleh senyap, kita sedekah terang-terang pun tak apa, untuk sambil mendidik orang lain untuk bersedekah sama. Apa? Dididik. Ini sedekah besar fadilat dia. Nak cepat dapat pahala banyak, sedekah. Kerana Allah apa? Ganda, 700 kali ganda. 700 kali ganda. Mempercepatkan penuh amalan-amalan kita di hari akhirat. Itu dia sedekah. Benda mudah. Hari-hari jangan berlalu, jangan tenggelam matahari pada hari itu, kecuali kita bersedekah walaupun sikit pada hari itu. Walaupun sebelah tamar. Walaupun sebelah tamar, sedekah. Ini ajar, ajar diri kita bersedekah. Bantu orang miskin, anak yatim. Ini anak yatim tak berapa nak bantu. Nak bantu mak yatim je. Bantu anak yatim, nak pakai miskin. Buat tabungan. Jadi kita bersedekah untuk agama Allah. Ini Islam dibangun dengan sedekah. Infak, bayar zakat. Sebab tu kalau kita baca balik, kalau kaji balik, bagaimana dalam 23 tahun, dalam 25 siri peperangan di zaman Nabi, cuba tengok berapa banyak harta sahabat bersedekah. Juta harta. Zaman dia untuk memenangkan Islam, bantu Islam. Ini dia. Bantu kita, ramaikan sekolah, pusat pendidikan, masjid. Bila banyak, bila banyak sekolah, ramai pelajar agama. Bila ramai pelajar agama, ramai yang faham agama. Kita yang belajar akademik, yang mahir dalam bidang akademik pun wajib belajar agama juga. Kerana agama tu menyelamatkan ilmu akademik kita tu. Carilah ilmu akademik, tak apa. Memang untuk kita hidup kena ada ilmu kemahiran. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Bila lebih tahu, mana kena ada ilmu dalam urusan agama dunia kamu. Carilah ilmu lain, tapi ilmu lain selamat dengan adanya ilmu agama. Dengan ada ilmu agama, selamat. Kita ada ilmu kedoktoran, perubatan. Selamat ilmu kedoktoran itu bila dia faham agama. Oh, selamat. Ini kalau tak faham agama, ilmu kedoktoran itu tak jadi apa. Cuma boleh perubat orang. Tapi sambil-sambil itu nak scolding orang. Nampak? Sebab dia tak ada agama. Di India, doktor jual buah pinggang pesakit. Sakit tak sakit mana lagi? Baru sakit lebih kurang je baru. Doktor kata, parah dah pakcik ni. Duduk lima, kalau lagi boleh 5 minggu, rasa pakcik mati lah pakcik. Dengar hak tu sanggup kena bedah tu pakcik jadi. Tinggal sebelah buah pinggang. Doktor buat apa? Jual ke luar negara. Dapat cari makan pula. Kenapa? Tak tahu halal haram. Betul, ilmu yang kita ada, kena disokong oleh ilmu agama. Kena banyak pusat pendidikan. Surau kena banyak program. Kita kena belajar agama Melaka. Walaupun kita mahir dalam bidang lain. Kita pakar astronomi. Oh, memang hebatlah astronomi. Tua dalam balai cerak. Contohnya, mahir benar lah. Berulang alik ke Bintang Marik 2 kali sebulan. Contoh. Mahir lah kita. Tapi kena belajar ilmu agama. Tahu halal dan haram, dosa dan pahala. Ini wajib belajar. Sebab ilmu dunia untuk dunia saja. Ilmu agama untuk dunia dan akhirat. Ilmu dunia ni usah kata akhirat. Alam barzah. Tak ada dah alam barzah. Sebab tu tak ada soalan mungkar nangkir. Iklim Malaysia apa? Tak ada. Malaikat tak tanya. Melainkan tanya, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Ini soalan-soalan agama. Jadi sebab tu kita kena belajar agama. Perhidupkan sekolah. Ramaikan alim ulama. Dan insyaAllah malam ni kita nak istihar nanti. Kita nak lancar derma tu. Untuk pembinaan masjid dan juga kolej Islam An-Nur Kian. Dekat dengan Pantai Sepat tu. Jadi kita nak hidupkan agama.
Buat segala yang kita mampu. Buat produk ke, kelas tahfiz ke, bangkit dengan apa ni, kafar ke, ha, kita kena buat. Hidupkan program-program agama. Pasti ke, tengok. Hantar nak pergi pasti. Tengok. Jangan hantar saja, bayar yuran sama. Tengok. Ha, dia ada juga hak hantar saja tak bayar yuran. Ha, ini maknanya kita nak perhidupkan agama. Jadi sebab itu, maka orang yang bersedekah dapat berada di bawah bayangan aras Allah Ta'ala. Satu orang laki-laki dia terkejut. Bila tiba di hari akhirat, amalan dia banyak. Banyak amalan dia. Dia pun panggil malaikat. Ha, kalau konon-kononnya dia tanyalah. Iyakah dia ni? Amalan ni? Nampak banyak sangat ni sebab dalam tu pahala dia lebih banyak sangat. Tak sangka dia. Ha, maka ha, malaikat kata, ya dah hakmu tu. Memang catatanmu dah tu. Ya. Tengok kat pengenalan pun semua cukup lengkap belaka dah tu. Ha, jadi dia pun tanya, dah sebab apa? Lalu malaikat pun explain lah kat dia. Ya. Malaikat kata, kamu ingat dah hari tu? Satu hari kamu sedang nak makan buah tamar. Nak makan tamar ni. Lalu bila kamu nak makan tamar tu, datang seorang miskin. Oh, lapar benar dia. Tak makan banyak hari dah. Lalu kamu pun belah tamar tu beri ke dia. Termasuk biji kamu beri ke dia. Ha, apa dia tempat isi tadi kamu beri ke dia. Tinggal kamu sebelah dan biji. Tinggal kamu. Ya. Kamu pun beri ke dia. Apa-apa. Biji tadi beri ke yang derma tu. Beri ke yang minta makan. Biji sekali dengan sebelah tamar. Lalu yang miskin tadi pun makan sebelah tamar. Biji tu dia balik, dia semai. Hak miskin tadi. Dia semai. Bila dia semai, jadi sepohon pokok tamar. Bila jadi sepohon pokok tamar, keluar buah. Buah tu dia jadi benih pula. Lalu ditanam lagi. Jadi satu kebun tamar. Bila jadi satu kebun, orang tadi pun kata, oleh kerana aku dapat daripada sedekah, maka aku wakafkan kebun tamar ini untuk mana-mana fakir miskin nak makan, makanlah. Jadi setiap orang makan, dapat pahala kepada orang yang tanam tamar tadi, dapat pahala pada hak seorang yang mula-mula tadi beri. Lepas tu dia terkejut. Eh, banyaknya pahala. Rupanya dia tak sedar, dia telah bersedekah, lalu diganda oleh Allah. Sedangkan dia telah lupa dengan amalan dia. Ini makna, dia lupa dah amalan yang dia buat. Itu kelebihan bersedekah. Jadi kita, infak fi sabilillah. Tak jadi miskin kita dengan sedekah. Betul, mak-mak kita, ayah kita dulu tanam jagung, dia jual semua ke hasil jagung. Dia tak jual semua. Dia tinggal 2-3 biji jagung untuk jadi benih. Ya. Daripada 2-3 biji jagung tadi, dia semai jadi benih, satu kebun jagung pula jadi. Ya. Ini makna, itulah rezeki kita. Siapa yang susah kehidupan dia, maka bersedekahlah di jalan Allah. Kerana Allah. InsyaAllah, tambah rezeki. Ya, itu dia. Itu matematik Islam. Ya, matematik Islam. Duit RM10, beri RM1. RM1 tu akan jadi 700 kali ganda. Matematik dunia, 10 tolak RM1 tinggal 9. Matematik akhirat, 10 tolak RM1 jadi 700 kali ganda. Besar beza dia. Ha, jadi sebab tu kena kita belajar tentang agama. Baik, kemudian di antara lagi, warajulani tahabani fillahi fastama'a ala zalika waftaraka alaihi. Yang keenam, laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah. Berbaik ini kerana Allah. Bukan kerana dia rajin belanja kita teh pagi-pagi, bukan. Kerana Allah Ta'ala subuh. Duduk dalam perjuangan Islam, kerana memperjuangkan Islam, membina ukhuwah. Ukhuwah itulah yang akan menjadikan kita saling berkasih sayang kerana Allah. Batu kita sekarang kena bentuk bina kasih sayang. Jiran. Batu semangat kejiranan yang paling kukuh Islam, dalam Islam. Sebab 5 kali sehari kita bertemu di surau. 5 kali sehari bertemu. Lepas salat, lepas tu amalan bersalam selepas daripada solat, walaupun tak pernah dibuat oleh Nabi, tapi dia menjadi amalan yang hasanah, yang baik oleh Nabi. Kerana walaupun Nabi tak pernah buat, tapi Nabi tak pernah larang. Bila tak pernah buat dan tak pernah larang, dia kembali pada masalah. Apa kebaikannya pada kita? Baiknya ialah dapat mengeratkan ukhuwah. Daripada ujung sana, salam sampai ujung sana. Kau nak baring pula kau tu, pusing pula kau sana. Habis sebuah surau, salam Melaka, kita bertemu 5 kali sehari. Tak ada ukhuwah lagi. Orang lain nak bina semangat kejiranan, kena buat gotong royong cuci longkang. Baru dapat bersama. Dah takkan nak gotong royong tiap-tiap minggu, 3 bulan sekali ya.
Orang lain nak buat anak erat, nak eratkan hubungan, terpaksa buat program parti tapuai. No. Tapi kita buat solat berjamaah. Hari-hari jumpa. No. Baru tahu. Zuhur tadi, asar, tengok-tengok, Pak Ngoh tu gimana? Zuhur tadi ada. Asar subuh tadi ada. Asar tak ada. Gimana? Ha, orang kata sakit, mati. Ha, pada sakit, kena Parkinson, peringkat tinggi contohnya. Ha, maka kita boleh tahu. No. Kalau tak datang surau, 3 bulan mati. Orang tak tahu lagi. 3 bulan dah mati. Haji yang lalu dah kedai kopi itu duduk mana dia sekarang? Selalu dia depan sekali tengok Gusti. Orang kata 3 hari, 3 tahun, 3 bulan dah mati. Sebab masa tu dia tengok Undertaker kalah, mati terus dia. Jadi mana datang surau? Ini supaya apa? Supaya kita dapat menghubungkan silaturrahim. Ini datang surau. Allah Ta'ala tegur kita banyak dah. Cuba tuan-tuan perhati. Allah Ta'ala ni ditegur kita banyak dah. Tapi kita tak perasan teguran Allah. Antaranya apa? Sakit, teguran Allah. Sakit, tua, teguran Allah. Mati, orang lain mati. Itu teguran Allah pada kita. Kita ambil iktibar. Sebab manusia ni kalau tak kerana 3 perkara, Nabi kata, dia akan mengaku menjadi Tuhan. Perkara yang pertama, tua. Kalau tak tua kita ni, sombong sampai mati. Kalau tak tua. Sebab tu ulama kata sombong membunuh apa ni? Tua usia membunuh kesombongan. Ha, tu untung tua. Ha, untung tua. Masa muda dulu sombong masa muda. Ha. Masa muda sombong. Nak pula dia juara tomoy dia. Ha, juara tomoy memang dia hebat. Jumpa orang nak balas saja. Sekali sekarang dah tua, ha, tua tak ada sombong ada. Nak langkah longkang pun 3 orang pimpin. Tengok. Mana tak ada sombong. Ada tua untuk membuang kesombongan. Sakit. Sakit. Tua mengingatkan manusia kepada Allah. Ini hebatnya tua. Lepas tu kalau kita kata, surau tu majlis ilmu, ramai orang tua je. Pelik ke? Tak pelik. Bukan satu benda pelik. Kalau satu-satu tempat majlis ilmu dan surau masjid, program agama ramai orang tua pada orang muda, bukan kepelikan. Sebab tua mengingatkan manusia kepada Allah. Ya, itu dia. Cumanya lagi kita kempenlah untuk orang muda pula. Ha, itu cara dia. Sakit mengingatkan kita kepada Allah. Ini sakit. Kalau tak sakit, sombong tak sakit. Tak ingat pada Allah. Bila sakit, baru teringat. Baru berasa nak baca Quran. Sakit. Lepas tu kita pergi ziarah orang sakit. Ada kitab apa? Ada buku apa ujung kepala dia? Buku Yasin. Yasin terjemahan. Apa ni? Yasin. No. 3 pula tu. Bukan 1. 3. No. Ada kita jumpa. Dia pakar ekonomi. Bila dia sakit, buku ekonomi di ujung kepala dia. No. Cara-cara untuk menjadi orang kaya yang terhormat. Ada. Tak ada dah. Walaupun dia pakar ekonomi. No. Bila mati, bila sakit, Yasin. Wal Quranil Hakim. Baru panggil imam, siak, masjid, yang tuan kuasa, datang baca Yasin, rumah dia. Hari itu, Tok Imam pun dia tak kenal. Orang tanya, Tok Imam ada kenal? Orang tanya dia, kenal tak Imam kampung ni? Dia kata, kenal rasanya. Sebab hari Jumaat itu dia duduk depan. Imam tu tak depan sekali. Ha, itu punya jari tu dahi dia. Ha, jadi Imam ni nak tunjuk pada kita bahawa tua tu satu kebatian, satu benda. Mati. Ha, mati juga mengingatkan kita pada Allah. Sebab tu sunat ziarah orang mati. Sunat ziarah orang mati. Osong jenazah sampai ke kubur. Masuk tengok. Dia macam mana masuk dalam kubur. Ha, dia kita kena tengok. Ya. Kerana mati itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah kubur contohnya. Ziarah kubur ni afdal ziarah tengah malam. Ya. Itu kata oleh ulama. Sebab Nabi ziarah malam. Ya. Aisyah bangun tengah malam. Raba-raba Nabi tak ada. Aisyah kata 2 tempat Nabi ada. Sama ada dalam masjid sedang bermunajat. Ataupun di perkuburan Baqi' sedang mendoakan orang-orang yang mati di perkuburan Baqi'. Jadi Nabi ziarah kubur malam. Jadi kita afdal buat malam. Tengok. Start malam ni. Start malam ni. Jangan pakat ramai-ramai. Seorang dulu pergi lah. Seorang dulu. Naik motor. Ha, pergi tengok. Pukul 2:30 pergi. Tengok. Nak tengok. Esok pagi esok adalah motor duduk kuburan ni. Tuan lari balik lama dah. Ha, jadi maknanya kita. Itu dia cara kita nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warajulun akhir sekali lah yang ketujuh. Warajulun da'atuhum imra'atun zata jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha rabbal alamin. Yang ketujuh ialah laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita comel loteng. Ha, comel loteng lah kita panggil. Apa lagi? Apa ni? Laki wa jamalin.
yang comel pula, yang cantik, untuk melakukan zina dan kejahatan. Lalu laki-laki tadi fa'aba, lalu ia enggan dan berkata, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Laki-laki ini dapat masuk surga tanpa hisap dan duduk di bawah bayangan arasy Allah Ta'ala. Kenapa dia sanggup berbuat demikian? Sebab hak panggil dia tu hak comel dah. Perempuan jelita, muda jelita, dan panggil dia untuk berzina, melakukan kejahatan, dia tolak kerana takut kepada Allah. Kalau hak panggil dia tu tua, tu tak jadi dah tu. Dia menolak kerana dia menolak panggilan seorang wanita tua untuk berzina dengannya. Berapa wanita tua? 120 tahun. Itu tak pernah sabar lah tu. Jadi maknanya, ini dia benda yang menarik nafsu manusia. Dia tolak. Maka dia mendapat kehebatan di sisi Allah. Maka begitulah kita. Tengok, kita tengok Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Zaman Khilafah Utsmaniyah yang terakhir. Sebelum jatuh pada tahun 1924 gitu. Khilafah Utsmaniyah jatuh. 1924 ke 1824 gitulah. Baik. Sebelum jatuh tu, tawaran kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Tawaran berapa puluh juta pound sterling untuk kerajaan Islam Turki pada masa itu memberikan sedikit tanah untuk menjadi kampung yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi ni dia tak ada kampung, dia tak ada negeri. Dia kena halau pada Madinah, itu tak ada negara dia. Dia tak ada negara. Itu yang pergi ambil Palestin tu. Jadi kerajaan Eropah tawar kepada Sultan Abdul Hamid, kamu tolong beri sikit tanah untuk orang Yahudi ni, kami beri kamu berapa puluh juta pound sterlingnya. Eropah dia beri, suruh beri tanah tu, dia takut Yahudi ni hijrah ke negara dia. Sebab dia tahu dah Yahudi ni jahat. Tapi kata Sultan Abdul Hamid yang kedua, dia angkat tangan dia. Dia kata, aku malu kepada jariku yang bersaksi tidak ada lagi Tuhan lain melainkan Allah, bahawa Muhammad itu Rasulullah. Aku malu kepada Allah dan Rasul yang telah menghalau orang-orang Yahudi daripada buminya, tiba-tiba aku memberikan tanah air umat Islam kepada Yahudi. Jadi buat balik-baliklah semua emas, pound sterling sebagainya, buat balik. Ini besar pahala. Ini contoh saja wanita panggil itu, benda yang nafsu. Benda dunia lain macam tu. Siapa yang sanggup menolak benda yang dia minat kerana takut kepada Allah, maka besar pahala dia. Besar benar pahala dia. Benda yang dia suka. Nak beri jawatan, nak benar dia jawatan. Tapi jawatan tu membawa pada maksiat. Dia kata tak payahlah. Pakai tak payah dia jawatan, tak apa. Biar aku buat kerja, aku tek-tek minuman tepi-tepi jalan, sudahlah. Maknanya, orang ni besar pahala dia di sisi Allah SWT. Jadi sebab itu, kita tengok di mana kita dalam tujuh orang yang tersebut. Duduk mana kita? Kaji-kaji baliklah. Balik ni. Daripada tujuh. Tengok. Ada tiga sifat kita. Alhamdulillah. Ada situ sedekah kaji. Bagi masjid, alhamdulillah. Apa lagi? Zikir pada Allah, kurang sikit. Jadi kita boleh tambah. Tapi kalau tengok imam adil, tak. Lelaki pemuda yang taat, tak duduk berasa. Lepas tu apa lagi? Zikir malah hampas. Sedekah. Kedekut bakhir panggil satu. Jadi kalau begitu kita, maka berusahalah jadi orang yang baik-baik. Jadi orang baik. Bukan payah mana nak jadi orang baik. Dia nak jadi orang jahat payah. Jadi orang baik, tak payah mana. Taat kepada Allah, tinggalkan apa yang Allah larang, buat apa yang Allah suruh. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat membina diri kita menjadi insan-insan yang taat kepada Allah Ta'ala. Baik, pada malam ni mana contoh? Mana satu contoh? Habislah. Kita pergi pada iklan pula. Depan saya ni ada satu kad. Jualan meja jamuan sambil menderma. Pondok An-Nur, juga untuk dana pembinaan masjid dan juga untuk tabungan awal Kolej Islam An-Nur. Jadi malam ni kita nak lancarkan penjualan kad ni lah. Satu kad RM50. Satu kad, mana satu kepala RM50. Jangan bayangkan makan. Jangan bayangkan makan tu. Kita bayangkan membeli lot wakaf masjid. Ini untuk lot wakaf masjid ni RM50. Jadi cuma nanti kita satu meja ada 10 orang. Jadi satu meja RM500. Jadi maknanya 10 orang pakat-pakat beli, 10 orang satu meja. Jadi dia nak, kita nak kumpul dana untuk pembinaan. Jadi tuan-tuan di pelawa datang ke Pondok An-Nur pada 23 hari bulan.
23 hari bulan. Tahu lah ke Pondok Anwar tak? 23 hari bulan. Kalau tak tahu, buka GPS. Ambil GPS. Tapi pelik benar lah. Nak pergi pondok, nak pergi penuh pun pakai GPS. Hebat benar kan. Jadi mana? Sekarang pergi ikut tu. Kona ikut ulah kiri tu. Masuk Pantai Sepat. Kita akan jumpa Pondok Anwar. Jamuan bermula pukul 11.30 pagi. Untuk jamuan meja ni 11.30 pagi hingga pukul 3 petang. Tanpa jamuan biasa, pukul 11.30 pagi juga. Sampai jika masih ada. Itu dia. Mana sampai, selagi ada, kita jamu. Nanti yang dah lepas-lepas dah, Pondok Anwar buat kenduri, gitulah. Kita jamu sampai masih ada. Dah habis, tak ada arah dah. Itu maknanya, kita buat daripada pagi. Dan jamuan sama saja. Jamuan. Yang jual meja, hak meja ni dengan hak umum, sama sahaja. Tak ada kita kata, hak yang meja ni lebih sikit, giabok ke. Tak ada begitu. Sebab kita tidak membeza-bezakan makan kerana itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi maknanya, kita berjamu. Cuma jual meja ni ialah lot wakaf masjid. Untuk kita buat, tuan-tuan pergi tu nanti, jumpa dekat dalam Pondok Anwar, kawasan pagar tu, masjid yang sedang kita bina. Tambah hak lama. Hak lama tu ada dah, nak tambah lagi. Sebab tak muat. Dulu muat pelajar. Pertama kerana pertambahan pelajar. Dan sekarang jadi tak muat. Tak muat tu kerana apa? Kerana pelajar dulu hak kecil, sekarang besar dah. Jadi tak muat dalam masjid. Jadi maknanya gitulah. Kita buatlah ni untuk pusat pendidikan Islam Anwar. Jadi tuan-tuan belilah kad ni. Berapa saya tinggalkan sikit sini, tak cukup boleh beli. Dah banyak tempat surau-surau masjid yang tak cukup. Dia telefon balik. Jadi maknanya beli RM50 saja, bukan banyak. RM50 ni top up kita seminggu lah. Seminggu top up telefon RM50. Itu hak tak ada makwa. Hak ada makwa RM150 seminggu. Jadi hak jenis ada makwa tu, telefon bunyi lari masuk dalam tandas. Jadi maknanya RM50 saja. RM50 saja. Jadi tolong belilah untuk amal jariah. InsyaAllah kita beli surga Allah Ta'ala dengan membina masjid. Jadi maknanya sekarang ada pulau sini saya tinggal. Lepas tu nanti dapat berapa meja kita kat sini. Berapa meja yang kita ada, nanti kita bincang-bincang. Berapa meja nak tinggal kat sini. Tak cukup, baru kita kutip balik. Kerana Pondok Anwar kita akan adakan pada 23 bulan ni, tak banyak hari dah. Jadi tuan-tuan pergi nanti. Dan malam tu ceramah Ustaz Azhar Idrus pada malam tu. Lepas maghrib lah. Kuliah maghrib pada malam tu. Jadi siang tu pergi makan. Lepas tu boleh balik semula. Lepas tu pergi pula untuk kuliah maghrib. Jadi kemudian tu untuk kita. Kerana Pondok Anwar ni kita nanti kita nak buka Kolej Islam Anwar dekat dengan Pantai Sepat tu, depan kawasan peranginan tu atau perkelahan tu, tempat orang perkelah parking kereta tu, selalu pertandingan mancing situ. Maka depan tu, seberang jalan tanah, tepi jalan betul, itu tapak pondok projek Kolej Islam Anwar yang kita nak buka. Yang sahabat kita derma tanah tu, dia baru beli dekat dengan RM600,000 beli. Dua minggu lepas beli, dia derma wakaf kepada Pondok Anwar untuk buat kolej. Tengok, RM600,000, RM500,000, setengah juta. Derma orang yang mana? Orang yang melihat kebajikan akhirat itu lebih aula. Jadi kita alhamdulillah, Pondok Anwar baru ni dapat lagi satu tanah di Jerantut pula, dekat dengan rumah Ustaz Zuridan, kampung dia. Orang sedekah pula ke Pondok Anwar untuk buat projek apa pula, wallahualam, kita tak tahu lagi. Tapi untuk kebajikan. Dan Pondok Anwar juga kita ada cawangan di Kambodia, di Kemboja. Duduk sana pula, ada bangunan dia, ada sekolah dan sebagainya, orang belajar. Jadi sekadar itulah untuk kempen pada malam ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua pakat pergi berkeluarga, ramai-ramailah bawa anak pinak semua pada hari tersebut, 23 bulan pada hari Ahad, insyaAllah. Sekadar itulah untuk pada malam ni, dan minta maaf kerana program yang kali pertama baru hari itu tak datang. Jadi malam ni kira qada hari itulah. Kira qada. Wallahualam. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.